Gubernur Jawa Barat ngarombak sejumlah direksi serta komisaris badan usaha milik daerah atau BUMD Provinsi Jawa Barat. Reformasi direksi serta komisaris BUMD Jawa Barat bakal dilakonan ngaliwatan fit and proper test anu bakal ditalingakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara langsung. Minangka tarekah ngarojong visi misi Provinsi Jawa Barat juara lahir batin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngarombak sababaraha direksi sarta komisaris badan usaha milik daerah atau BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Eta reformasi direksi jeung komisaris BUMD teh bakal disaring ngaliwatan fit and proper test anu bakal langsung ditalingakeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Emil Nadeskin, prak-prakan ngarombak reng-rengan direksi serta komisaris sawatara BUMD dilakonan lantaran kiwari pihak nangerong rea BUMD anu taya kontribusina ka pamarentah provinsi. Sabalikna, sabagian BUMD kalah ka menta waragat ka pamarentah provinsi, lain mere profit ke pamarentah provinsi. Semuanya hanya BJB yang memberikan profit. Sisanya ini meminta anggaran kepada provinsi. Berarti ada yang salah, kan? Sebagai gubernur baru, saya butuh yakin bahwa mesin BUMD ini bisa memberikan profit dan kualitas yang diharapkan. Maka saya butuh sebuah proses baru, di mana direksi lama boleh ikut lagi. Tapi harus meyakinkan kepada gubernur baru bahwa kerjanya bisa mengejar misi Jabar juara, kan? Emil Ngembohan, direksi jeung komisaris BUMD anu heubeul masih bisa ilubiung dina fit and proper test, sangkan masih boga lolongkeun keur ngalungguh minangka direksi atau komisaris BUMD. Sanajan kitu, Emil miharep direksi sarta komisaris BUMD heubeul kudu ngayakinkeun diri sangkan bisa kapilih deui minangka direksi tur komisaris BUMD anu sajalan jeung visi misi pamarentah Provinsi Jawa Barat juara lahir batin. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.